Rupanya, tak tahulah imam ke, masjid tua ke apa, tak tahu siapa. Dia pesan pada kedai sekitar tu, kalau ada orang Malaysia datang, bagi dia makan cuma. Jadi saya pusing. Kedai ni tak nak ambil duit. Saya segan. Saya pergi kedai lain. Rupanya semua kedai tak nak ambil duit. Jadi makan free. Jadi tu dahsyatnya. Arab sambut tetamu. Jadi di sisi orang Arab, kalau dia datang tempat kita, kita tak nak sambut sebagai tamu, itu aib. Itu satu perkara yang sangat malukan. Sebab susah-susah mereka pun, mereka akan melayan kita seadanya. Sekurang-kurangnya apa yang keluarga dia makan. Kalau keluarga makan nasi goreng, dia buatlah kita nasi goreng. Kalau keluarga dia makan nasi lemak telur, dia bagi kita makan nasi lemak telur. Tapi dia akan sambut kita sebagai tetamu sekurang-kurangnya 3 hari. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi abana al-ibad manhaja tarbiyati fil Qur'anil Majid wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi ba'asahu Allah li islahi wa ta'dib wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yawmiddin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jadi alhamdulillah, jutaan kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama berkumpul pada malam yang mulia ini untuk kita sambung perbincangan kita menerusi kitab Fiqh Manhaji bab muamalat, dan bab yang kita akan masuk pada hari ini adalah bab yang baru yang namakan Ju'alah ataupun Ji'alah. Boleh dua bacaan, Ju'alah ataupun Ji'alah, yang kita boleh terjemahkan sebagai upah juga ataupun sagu hati. Sebelum ni kita dah selesai membincangkan tentang ijarah. Ini yang bermaksud upah atau sewa. Ini kita akan bincang tajuk yang baru, juga maksudnya upah ataupun sagu hati. Baik. Al-ju'alah ataupun ji'alah. Jim tu boleh baca dua. Sama ada baris depan ataupun baris bawah. Dari sudut syarak, maksudnya hiya iltizamu iwadin ma'lumin ala amalin mu'ayyan. Iltizam, mewajibkan satu-satu balasan ataupun upah yang diketahui untuk pekerjaan yang diketahui. Untuk, bukan diketahui, untuk pekerjaan yang tertentu. Okey. Jadi, maklumun au majhulun. Bimu'ayyan au majhul. Sama ada diketahui atau tidak diketahui oleh orang yang dikenali ataupun orang yang tidak dikenali. Jadi fahamlah kita di sini ada sedikit perbezaan antara ijarah dan ju'alah. Ijarah yang kita bincangkan sebelum ni, kita upah wang. Kan? Upah wang, kita upah menerusi syarikat tertentu. Mesti syarikat tentera upah ni kita lantik syarikat tertentu ataupun individu tertentu dengan bayaran tertentu. Maksudnya siapa yang kita nak upah tu kita mesti confirmkan sebelum akad itu terjadi. Berbeza dengan ju'alah. Ju'alah ni kita menjanjikan upah tak kisah kepada orang tertentu ataupun orang tak tentu. Kita boleh tawarkan kepada sesiapa sahaja yang melaksanakan perkara tersebut, kita akan bagi upah. Jadi di sini, ju'alah lebih mudah, lebih luas berbanding ijarah. Lebih ringan syarat-syaratnya berbanding ijarah. Jadi upahnya berbeza. Sebab pada ijarah, kena orang tertentu. Kena confirm kita nak upah siapa.
pada jualah, tak kisah kita nak upah sesiapa pun. Baik. Dalilnya apa? Dalilnya satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Dia kata satu hari ada seorang sahabat Nabi, ada satu gerombolan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermusafir. Jadi sampailah satu ketika, ketika pengusaha sebut, dia sampai ke sebuah kampung. Okey, adat orang Arab dahulu, adat mereka. Adat mereka yang masih diraikan dalam Islam sebab adat yang baik, apa dia? Kalau ada orang datang kampung kita, kita bertanggungjawab untuk sambut dia sebagai tetamu selama 3 hari. Kita kena sediakan tempat tinggal, kita kena sediakan makanan. Cuma lah tuan-tuan, itu adat orang Arab. Dan berterusan sampai sekarang. Maksudnya 3 hari tu tanggungjawab dia. Lepas 3 hari dia boleh suruh baliklah. Dan Islam pun menganjurkan kepada sebut, kalau tamu datang, kita raikan dia sangat sebagai tamu selama 3 hari. Lepas tu kalau tuan-tuan biasa pergi ke rumah Arab. Arab ni jarang rumahnya macam rumah kita. Rumah kita sebiji, betul tak? Rumah kita rumah satu-satu. Arab ni biasa macam rumah flat. Tak kisahlah, janji rumahnya bertingkat. Rumahnya bertingkat. Jadi di tingkat paling bawah tu biasanya untuk diafah, untuk sambut tetamu. Ada ruang tamu, ada bilik, kan? Ditinggal dekat tingkat atas, tingkat 2, tingkat 3, tapi rumah bawah tu biasanya untuk tetamu lah. Dan biasanya satu bangunan tu semua keluarga dia. Maksudnya kita ada 8 orang adik-beradik, dia buat 8 tingkat. Jadi mana-mana tamu untuk 8 orang adik ni ditempatkan di bawah. Biasanya macam tu. Biasanya macam tu. Dan sangat aib lah kalau kita pergi tempat dia, dia tak layan kita sebagai tamu. Sangat aib ya. Saya pernah satu hari tu pergi ke satu daerah. Satu daerah. Kita tak ada kawan gitu. Tak ada kawan. Jadi saya fikir malam tu tidur kat masjid lah. Tidur kat masjid. Lepas sembahyang saya pun beritahu imam, "Mam, saya nak minta izin lah malam ni saya nak tidur kat masjid. Esok pagi saya ada program." Imam kata tak ada masalah lah. Tapi tunggu sekejap. Rupanya, diorang bawa tilam tuan-tuan ke masjid. Bayang eh. Dahsyat Arab ya. Kalau bawa tutup tahan lagi. Tak. Tilam tutup seorang tidur bawa ke masjid. Tilam, bantal, simut. Oh, saya kata ini lain macam eh. Saya pun tidur. Bila saya baring, saya sedang macam ada uang datang bawa barang. Jadi saya bangun lah. Saya tengok rupanya dia sediakan makanan malam untuk saya. Dahsyat eh. Ni. Effort Arab sambut tetamu. Jadi saya terkejut lah. Esok pagi, lepas bangun pagi sebagainya, saya ucap terima kasih sebagainya. Malam tu saya makanlah makanan tu. Esok pagi, saya pun fikir nak cari sarapan tuan-tuan. Rupanya, tak tahulah imam ke masjid tu ke apa ke, tak tahu siapa. Dia pesan pada kedai sekitar tu, kalau ada orang Malaysia datang, bagi dia makan cuma. Jadi saya pusing. Kedai ni tak nak ambil duit. Saya segan. Saya pergi kedai lain. Rupanya semua kedai tak nak ambil duit. Jadi makan free. Jadi tu dahsyatnya. Arab sambut tetamu. Jadi di sisi orang Arab, kalau dia datang tempat kita, kita tak nak sambut sebagai tamu, itu aib. Itu satu perkara yang sangat malukan. Sebab susah-susah mereka pun, mereka akan melayan kita seadanya. Sekurang-kurangnya apa yang keluarga ni makan. Kalau keluarga makan nasi goreng, dia buatlah kita nasi goreng. Kalau keluarga dia makan nasi lemak telur, dia bagi kita makan nasi lemak telur. Tapi dia akan sambut kita sebagai tetamu sekurang-kurangnya 3 hari. Jadi sahabat ni, satu kelompok, kita panggil satu gerombolan eh. Gerombolan tak sedap lah. Satu gerombolan lah sahabat ni. Yang sedang mengusapir ni. Dia terjemah apa eh? Dia tak ada. Dia kata beberapa orang sahabat Nabi. Dia sebenarnya satu ni. Satu tim, satu kumpulan. Satu kumpulan sahabat Nabi. Sampai kat kampung tu, bila tuan-tuan musafir padang pasir panas tuan-tuan, tuan-tuan rasa kita sekarang berapa Celsius? 38, 34 kan? Arab tu benda biasa. Maksudnya panas biasa pun dah panas macam tu.
Bayang, di padang pasir tidak ada bangunan, jarang-jarang ada pokok. Lagi panas. Jadi bila jumpa kampung, seronok. Bila jumpa kampung, rasa seronok. Sebab apa? Adalah tempat berehat dan orang akan sambut mereka sebagai tetamu. Dan benda ni bukan aib. Sebab bukan kita minta, itu memang itu memang adat orang Arab macam tu. Bukannya itu. Maksudnya memang tanggungjawab kita, seolah tanggungjawab kita sebagai tuan kampung, orang kampung, kita kena sambut tamu. Bila mereka sampai, tuan-tuan, dia tak nak sambut jadi tetamu. Dia tak nak layan lah. Jadi, sahabat-sahabat Nabi ni kecewa. Sahabat-sahabat Nabi, kecewa. Bila kecewa, mereka ni kata, tak apalah. Orang tak nak sambut tetamu, kita takkan nak buat muka tak malu. Kita teruskanlah perjalanan. Okay. Tapi, ketika itu ada satu perkara yang terjadi di kampung tersebut. Apa dia? Ketua kampung telah disengat. Telah disengat. Tak pasti apa, ular atau kala jengking. Tapi dalam hadis ni telah disengat. Jadi mereka pun cubalah nak ubat ketua kampung ni. Bawa macam-macam ubat. Tapi tak baik-baik. Ada dalam kalangan mereka ni bagi cadangan. Apa kata kita tanya tadi, kumpulan tadi? Mana tahu? Dalam kalangan mereka ada yang orang pandai untuk sembuhkan penyakit macam ni. Jadi diorang pun datang tanya. Nah, ada tak dalam kalangan kamu ni ada yang pandai untuk sembuhkan? Ni seorang sahabat Nabi, dia angkat tangan. Dia cakap, aku boleh sembuhkan. Cuma, tak boleh cuma lah. Sebab apa? Sebab tadi kami datang kampung kamu, kamu tak layan kami. Kamu tak nak tolong kami. Jadi sekarang pun kalau aku tolong, tak boleh free, kena bayar. Apa yang kau boleh bayar? Jadi orang kampung tu bincang, dia kata tak apalah. Kami bagilah. Bagilah sejumlah kambing. Tidak sebut bilangan berapa. Kan 20 ekor ke, 30 ekor kambing ke. Kami akan bagi kambing ni, kambing-kambing pada kamu. Kalau boleh sembuhkan, kami akan bagi. Baik. Jadi kalau tak sembuh, tak adalah tu tak? Itu sistem jualah. Sistem jualah, kalau selesai kerja, baru bagi upah. Kalau tak selesai kerja, maka tak adalah upah. Macam kita sekarang ni, dalam orang kerja kontrak, kita main sistem kong. Betul tak? Kong. Maksudnya, kalau selesai kerja ni, baru kita bagi. Ni, buat ni semua RM20,000. Maksudnya, tak kisahlah dia buat 2 hari ke, sehari ke, sebulan ke. Jadi semangat sikit. Bila siap, baru kita bagi upah. Nah, itu sistem jualah. Maksudnya, kalau tak siap kerja, tak ada upah. Sebab dia tak berjaya selesai kerja sebut. Okay, baik. Jadi, dia pun setuju. Dia pun tiup. Dia baca. Dia baca apa? Dia baca Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim sampai ujung ayat. Jadi yang orang rukiah-rukiah saya sekarang ni, tiup-tiup tu adalah sandarannya. Sebab sahabat Nabi buat. Sebab sahabat Nabi buat. Okay. Habis baca Al-Fatihah tu, ketua kampung tu bangun segar. Macam tak kena apa-apa. Sihat. Macam tak kena apa-apa. Jadi mereka pun bagilah upah kambing tu pada sahabat tadi. Jadi bila member ni dapat kambing, kan? Kawan-kawan kata apa? Kita bagilah sama rata. Biasalah tuan-tuan. Kan rezeki terpijak, betul tak? Rezeki terpijak. Bagilah sama rata. Kami pun teman juga tadi. Jadi member yang rukiah ni tiba-tiba dia rasa ragu-ragu. Dia kata, jangan buat. Jangan lagi. Tunggu kita jumpa Rasulullah SAW. Kalau Nabi kata okey, kita ambil lah. Kita tahu apa Nabi suruh. Kalau Nabi kata tak okey, kita ambil lah. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati oleh Allah sekalian. Sahabat-sahabat ni, dia buat ni, Nabi tahu ke tak tahu? Nabi tak tahu. Nabi pernah buat ke tak pernah buat? Nabi tak pernah buat. Betul?
Jadi sahabat-sahabat ni buat bid'ah lah. Dia buat, Nabi tak buat. Kenapa dia boleh buat? Kenapa sahabat ni berani buat benda yang Nabi tak pernah buat? Sebab kalau Nabi pernah buat, ruqyah ambil upah. Nescaya sahabat-sahabat tak ragu-ragu untuk bagi-bagi kambing tu. Betul tak? Ini menunjukkan bahawa Nabi tak pernah buat. Nabi tak pernah buat. Tapi sahabat buat. Sahabat tak faham agama. Siapa yang paling faham agama kita? Rasulullah. Sebab Rasulullah siapa? Sahabat-sahabat Nabi paling faham. Kenapa sahabat Nabi buat yang benda Nabi tak pernah buat? Sebab asasnya ada. Maksudnya, kaedah tu halal haram tu ada. Walaupun Nabi tak pernah buat ruqyah dengan nama Alhamdulillah Rabbil Alamin, tapi benda tu baik dan benda tu tidak bertentangan dengan asas syariat Islam. Jadi itu isunya, tuan-tuan. Itu isunya. Bila benda tu baik dan tak bertentangan dengan asas syariat Islam, tak ada masalah. Ni dah sibuk tanya. Nabi buat ke? Nabi tak buat, kenapa kamu pandai-pandai buat? Ulama ni buat. Siapa lagi faham agama? Nabi ke ulama? Ini satu pemikiran yang bermasalah. Sibuk. Bila bulan Ramadan baru ni, tiap-tiap tahun timbul isu. Sepatutnya selepas habis witi baca Subhanal Malikil Ma'bud. Tu kan. Sepatutnya itu. Ini dah lepas witi baca Ya Latifu Ya Kafi. Ini siapa ajar ni? Nabi ada ajar kan? Memanglah tuan-tuan ada baca ayat datang daripada Nabi. Tapi ini soal mana lebih afdol. Benda yang kurang afdol, dapat pahala tak? Dapat. Cuma pahala tak besar lah macam ni. Isunya tu. Jadi soal pahala lebih besar ataupun sikit, sepatutnya tidak menjadi isu. Jadi ni sama juga. Sama juga dalam isu. Isu ni. Dia jumpa Nabi. Jadi bila jumpa Nabi, Nabi tanyalah, kau ruqyah tu ni kau baca apa? Nabi, aku ruqyah ni. Aku ruqyah. Jadi dapat kambing. Kan boleh tak kami ambil kambing ni? Nabi kata ni, ruqyah kau baca apa? Dia pun cakap baca Al-Fatihah. Nabi tanya, mana kau tahu Al-Fatihah tu ruqyah? Nabi tak pernah buat. Dia tak jawab . Dia tak ada jawapan. Dia tak jawab. Nabi kata, apa yang kamu buat ni betul. Qul asaqtum. Sebab apa? Sebab dalam Quran jelas, Al-Quran syifa. Al-Quran itu penyembuh. Jadi ayat apa yang paling power Quran ni? Al-Fatihah. Ni bacalah Al-Fatihah. Nabi kata betul. Nabi tak kata bid'ah. Nabi tak kata kenapa kau buat apa yang aku tak buat. Tak. Sebab walaupun benda tu baru, tapi ada dasarnya dalam Islam. Jadi begitu . Nabi kata, lepas tu Nabi kata, tak apalah. Kambing tu bagi-bagi, jangan lupa bagi anakku. Nabi pun ketawa . Nabi kata, Nabi gurau . Sebab tengok orang lain syaitan ambil kambing tu. Kan banyak kambing . Nak bagi-bagi yang datang tu. Nabi tengok syaitan, Nabi kata, tak apalah. Bagi-bagi, bagi aku yang lupa. Okey. Jadi banyak faedah yang kita dapat daripada ni. Ataupun dalam riwayat yang lain, Nabi kata apa? Pahala yang paling afdal, pahala yang paling, bukan. Pekerjaan yang paling layak mendapat upah adalah Al-Quran. Maksudnya tadi diruqyah dengan Al-Quran, itulah yang paling layak dapat upah. Sebab tu ulama-ulama kiaskan. Segala ajar Al-Quran semua boleh minta upah, tidak menjadi masalah. Kan, walaupun ada beberapa pandangan dan beberapa dalil yang bertentangan, tapi kesimpulannya begitulah, tidak menjadi masalah. Bahkan Al-Quran lah yang paling layak diberi upah. Betul tak? Benda Quran ni lah kita paling layak bagi upah. Jangan kedekut bagi upah Al-Quran. Kita kena paling risau kalau anak kita tak pandai Al-Quran.
tak pandai baca Quran, tak faham Al-Quran, tak apa Al-Quran tu, kita kena risau. Kita kena risau lebih daripada perkara yang lain. Sepatutnya begitu. Ingat tak masa, tak tahulah kalau tuan-tuan masa kecil, tapi saya masa kecil tu, setiap kali lepas maghrib kena pergi ngaji Quran. Betul tak? Maghrib, Isyak. 7 kali seminggu. Bila ayah ajak balik kampung, dia tak mengaji. Setiap hari kena mengaji. Betul? Waktu tu, kalau tak sadi, tak kena hutan. Tapi kalau tak mengaji, kena hutan. Berbeza dengan anak-anak sekarang. Seminggu, 2 kali mengaji. 3 kali. 2 kali. Sekali. Itu pun dia cakap, tak apalah ustaz, dekat sekolah, ustazah dia ajak. Tuan-tuan kena ingat, Malaysia ni, satu kelas, 30 hingga 50 orang. Quran adalah sub kepada pendidikan Islam. Dalamnya ada Al-Quran. Dan dalamnya ada benda-benda yang lain. Mungkin seminggu, sejam je, ustazah tu ajak Al-Quran. Bila masa dia nak dengar anak kita baca? Sejam, bagi 40 orang tu berapa? Seminit lebih. Kalau dia dengar 1 minit lebih, tuan-tuan asal anak kita pandai tak baca Quran? Anak-anak kita tak pandai baca Quran. Jadi kita kena invest sebenarnya untuk Al-Quran, kita kena invest. Kita kena melabur sikit untuk Al-Quran. Tuan-tuan kena yakin, bila kita korbankan banyak duit kita untuk Allah, untuk agama Allah, untuk Al-Quran, untuk anak-anak kita, Allah pun akan bagi banyak pada kita. Tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan jangan risau. Dan sepatutnya, guru Quran ni kita kena bayar lebih pada guru yang lain. Saya tak cakap tuan-tuan. Saya buat. Bukan nak bangga tak. Cuma saya kata realitinya saya rasa begitu. Sebab apa yang ulama kita buat begitu. Saya hantar anak saya sekolah swasta. Ada guru Quran tasmik anak saya. Tasmik hafalan. Sekali tasmik 10 minit hingga 15 minit. Sekali. 3-4 kali seminggu. Saya bayar ustaz tu. Sama macam saya bayar yuran anak saya sekolah swasta sebulan. Ada wang petikai bayaran tu. Kenapa bayar macam ni, sepatut macam ni dah? Sebab apa? Sebab Nabi kata, orang yang paling layak dapat upah adalah Ahlul Quran. Kita kena mulakan dia tuan-tuan. InsyaAllah Allah SWT akan ganti rezeki kita. Jangan berkira sangat. Janganlah hantar 7 kali seminggu, bayar RM10 zaman bila tuan-tuan? Zaman kita dulu bayar RM10. Zaman sekarang RM10 lagi. Betul tak? Pelik kan? Tak payah jauh lah tuan-tuan. Kawan-kawan saya ajar Quran. Saya mengajar bahasa Arab ya. Saya tak buka tuition. Tapi kadang-kadang ada mak bapak push. Kita tak layan, dia pergi kat isi kita. Tolonglah susah ajar. Ajar bahasa Arab ni tuan-tuan. Tak letak bayaran. Kadang-kadang mak bapak bayar satu kelas RM100 hingga RM200. Bukan sebulan. Satu kelas. Isi saya kata, ustaz sibuk. Dia ada 2 jam je minggu ni. Saya tengok. Dia tanya berapa, anak dia bawa duit. Saya kata saya tak tahu, saya tak ada minta duit apa-apa. Dia tanya isi saya, saya kata ustaz kata bayarlah apa-apa. Saya tengok dia make in 2 jam RM240. Bahasa Arab. Tapi ilmu yang lebih tinggi, iaitu Al-Quran, sebulan bayar RM10. Tuan-tuan bayar. Nilai. Cuba tuan-tuan nilaikan. Tuan-tuan nilaikan ya. Saya ni bukan kempen mengajar Quran sosial banyak tak. Saya tak buka kelas Quran ya. Dah. Kita cuma untuk memenuhi tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi itu dalil adanya ju'alah. Boleh ju'alah. Ju'alah ni ada orang sebagai orang berpendapat ju'alah ni apa ya? Dianggap ju'alah ni untuk benda yang hilang je. Sebab biasanya kitab-kitab dia bagi contoh untuk benda yang hilang. Contoh, kucing kita hilang. Kucing kita hilang. Kat taman kita kan selalu kucing hilang. Kan biasa, siapa dapat jumpa kucing warna sian-sian, saya akan bagi RM1. Kan? Biasa iklan kat taman kita ada keluar macam tu. Masa kucing tu masuk rumah kita, dia tak iklan. Kucing tu lari pun iklan. Ada orang rasa jualah itu begitu. Maksud untuk barang hilang je, dah. Buktinya apa? Dalil ni bukan untuk barang yang hilang. Dah. Untuk sembuhkan penyakit.
Jadi Ju'alah ni boleh apa-apa kerja. Boleh untuk apa-apa kerja. Ya. Yeah. Ya, yes, sayang. Angkat tangan ke tak? Ingat tanya soalan. Tak. Boleh untuk apa-apa kerja. Tak jadi masalah. Terutama kalau kerja tu kadang-kadang banyak penipuan dan kita ada ragu-ragu. Kan? Ada ragu. Ada orang buat betul. Ada orang tipu. Contoh apa tuan-tuan? Contoh perubatan tradisional untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kronik. Itulah. Ada yang betul. Tapi ada orang ambil kesempatan. Ha, sebab apa? Ha. Nanti kita beritahu sebab apa. Sebab orang terdesak ni dia boleh bayar apa-apa. Betul tak? Dia boleh bayar berapa amount yang dia ada, dia akan cuba bayar. Ada orang ambil kesempatan. Saya boleh ubat kanser. Padahal tak ada sejarah pun orang yang sembuh kanser daripada dia. Ha. Jadi dia buatlah apa-apa. Tapi bayaran RM5,000 ya. Ha. Kita bayar, cuba tak baik-baik. Kan? Saya cuba je. Allah SWT yang sembuhkan. Betul lah. Tapi kalau awak tak belajar, awak tak belajar untuk sembuhkan macam mana, dan tak ada back test. Sebelum ni tak ada orang sembuh awak. Macam mana awak cakap awak boleh sembuhkan kanser? Ha. Bila kita nak tengok testimoni, tak ada. Sebab semua orang yang dirawat oleh dia tak sembuh. Jadi ini masalah. Jadi untuk mengatasi masalah ni tuan-tuan, sebagai orang yang ambil kesempatan menipu dan sebagainya, kita boleh buat sistem Ju'alah. Okey, berapa bayaran? RM5,000. Okey, macam ni. Saya akan bayar double, RM10,000, dengan syarat isi saya ni baik kanser. Boleh tak? Boleh. Sistem apa? Ju'alah. Ada wang. Contoh, katalah sekarang ni kontraktor ramai menipu. Bayar duit tak buat, bayar duit tak buat, bayar duit tak buat. Kita pun sign agreement. Siap, penuhi spek, saya akan bayar RM30,000. Kalau tak siap, saya tak akan bayar apa-apa. Boleh tak? Boleh. Sebab sistem Ju'alah. Jadi ni lebih selamat. Baik. Okey. Rukun-rukunnya ada 4. Yang pertama al-aqidan, orang yang berakad. Jadi orang yang berakad kedua-duanya sekali mesti mukallaf. Mesti mukallaf. Apa dia mukallaf? Orang yang baligh, orang yang berakal, orang yang cerdik. Kan? Bukan orang yang gila. Orang yang cerdik, orang yang tidak mudah ditipu. Orang yang tidak terkenal dengan pembaziran. Kalau ada orang yang terkenal dengan perbuatan yang bodoh, dia kaya tapi perbuatan yang bodoh, membazir. Sampai hakim larang dia untuk beli barang sendiri. Ada kan? Kalau ikut kisah mandi, orang yang kau membazir ni sampai tahap hakim boleh larang dia daripada gunakan harta dia. Tak boleh. Dia nak beli apa-apa, kena melalui wali. Mungkin disebabkan ketidakcerdikan dia. Bapak kaya, dia tak pernah buat apa-apa. Jadi dia tak tahu apa urusan. Jadi ikut suka dia bayar. Bayar ikut suka, bagi duit orang suka, kadang-kadang dia buang duit. Ini hakim boleh tegah dia daripada urusan. Ada tak mungkin ni tuan-tuan? Masih ada lagi. Tuan-tuan rasa ada tak orang sekarang ni yang hidup tidak bekerja makan harta orang tua? Tak habis. Ada tuan-tuan. Saya ada kenal seorang kawan. Kehidupan dia seharian tidur lepas subuh, bangun zuhur. Tak kerja. Tak pernah pergi pasar. Kalau nak beli barang mesti kat mall. Tapi duit tak pernah habis tuan-tuan. Duit tak pernah habis. Kaya eh. Kahwin, ada anak, duit tak pernah habis. Banyak ingat duit peninggalan arwah mak bapak dia. Dah bertahun-tahun kahwin tapi tak habis duit. Baik. Jadi kalau dia ni membazir, buang duit, jadi dia melakukan perbuatan menunjukkan dia tidak pandai mengurutkan duit. Dan hakim putuskan bahawa dia ni adalah orang yang dilarang untuk gunakan duit dia. Jadi dia tidak boleh terlibat dalam akad Ju'alah. Tak boleh. Sebab takut dia tawarkan benda pelik-pelik.
Takut macam budak-budak lah. Budak-budak kan macam tu. Tuan-tuan pernah dengar? Saya pernah dengar anak saya buat kan. Dia borak sama dia. Dia kata apa? Siapa yang dapat jawab soalan abang ni, abang akan bagi semua duit yang ada dalam dompet abang dan semua duit yang ada dalam bank abang. Itu jualah lah tuan-tuan. Ha. Sebab apa dia tawarkan macam tu? Sebab akal dia masih pendek budak-budak. Ha, jadi tak boleh eh. Tak boleh, tak sah akad jualah tersebut. Ha, dan realitinya begitu tuan-tuan. Ha, dekat sekolah ramai pelajar yang bergaduh sebab jualah. Kawan dia janji tak bagi. Ha. Kalau kau boleh buat macam ni, macam-macam ni, aku bagi kau RM10. Kawan dia buat, berjaya. Dia tak bagi, bergaduh. Masuk beli screen, tanya sebab apa? Ha, ni sebab tawarkan benda tak ada. Ha, dia janji nak bagi RM10, Ustaz. Awak kena berjanji. Saya main-main je. Contoh eh. Jadi tak sah. Akadnya tak, tak sah. Baik. Tapi kalau terjadi juga macam ni. Seorang muda, dia tulis dalam WhatsApp group. Grup taman. Kucing saya hilang. Siapa jumpa kucing saya bagi RM1,000. Dia pun bagi gambar kucing, entah. Kebetulan ada orang taman tu jumpa. Bawa pergi rumah dia. Macam mana tuan-tuan? Akad tu sah ke tak sah? Tak sah. Tak sah. Sebab apa? Sebab yang menawarkan tu adalah orang yang kanak-kanak yang belum berakal lagi. Tapi orang yang buat kerja tu layak tak dapat upah? Layak. Upahnya macam mana? Kita panggil ujrah misil. Ujrah misil ni macam mana? Upah yang setara. Biasanya kalau kucing hilang ni orang tawarkan berapa? Tengok kat grup kita taman-taman ada 200, ada 100, ada 1.5. Bila kita tengok banyak, biasanya orang bagi 1.5. Jadi dia hanya layak mendapat RM150. Baik. Baik. Ha. Orang yang ditawarkan untuk bekerja dalam sistem jualah ni, orang yang bekerja ni tidak disyaratkan orang tertentu. Tak syarat. Dia boleh tawarkan pada sesiapa sahaja. Ha, siapa sahaja atau apa-apa pekerjaan yang hukumnya harus. Tidak menjadi masalah. Okey. Sebab tu kalau dalam pertandingan, kita boleh guna akad jualah. Contoh eh, kita main badminton. Ha. Kita badminton, kita nak bakar kawan kita. Kita kata dia, kalau hari ni kau kalahkan aku, kot aku bayar. Boleh tak? Boleh. Itu dipanggil jualah, tidak jadi masalah. Tapi, kalau ada timbal balik, kalau aku kalah, aku bayar. Tapi kalau engkau kalah, engkau bayar, maka hukumnya adalah judi. Jadi judi ni, bila ada risiko kerugian daripada kedua-dua pihak, dia makan judi. Kalau ada risiko kerugian daripada satu pihak sahaja, ianya tidak dipanggil judi. Ianya dipanggil jualah. Tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Boleh. Nah, sama ada tertentu begitu. Ataupun umum, macam kucing hilang tadi, dia letakkan grup. Kan? Siapa-siapa yang jumpa, boleh. Jadi siapa yang jumpa, boleh tuntut. Baik. Ini sesuai. Akad jualan ni cantik tuan-tuan. Kalau kita mama cantik. Tulis, saya ada kereta rosak. Tak boleh bergerak. Siapa yang boleh repair sampai bergerak, saya pergi sibuk. Ha, dengan syarat kerosakan itu tidak pulang. Ha, kan selamat kita. Ha, kan selamat kita. Ha, selamat kita ya. Ha. Sebab ada orang ni kadang-kadang dia buat pandai tuan-tuan, betul tak? Ha. Dia kerja betul lah dia ni pemain kita. Tapi dia buat ekornya. Tiba enjin rosak dia kata dia boleh. Dia cuba buat. Ha. Saya ada jumpa seorang hamba Allah ni tuan-tuan. Dialah plumber, dialah repair kereta, dialah tukang pasang aircon, dialah wiring. Konon-konon semua benda boleh buat. Rupanya tak ada tuan-tuan. Dia cuba-cuba je. Jadi kalau tak berjaya dia tinggal. Bila orang tanya kenapa kerja tak siap, modal habis, saya nak buat macam mana. Ha, eh?
Ada orang bijak boleh buat semua benda, tapi bukan semua orang eh. Bukan semua orang. Baik. Baik. Sirah, lafaz. Lafaz ni apa-apa lafaz yang menunjukkan bahawa dia beri keizinan seseorang melakukan pekerjaan tersebut dengan upah yang tertentu. Dengan upah yang tertentu. Apa-apa lafaz. Siapa boleh buat ni, saya akan bagi RM50 contoh. Bahawa ni timbul isu pasal Israel cakap pasal apa? Anjing-anjing akan kembali. Saya ada tengok orang tawarkan duit eh. Sesiapa yang dapat teks betul daripada Lentan Hayu, saya akan bagi duit sekian-sekian. Tapi sampai kesudah tak ada orang jumpa teks. Saya nak teks yang asal. Daripada sumber berita Israel ke mana-mana ke, saya tak nak. Daripada website-website yang tidak dikenali, pada Facebook tidak dikenali. Tapi sampai hujung, tak ada tuan-tuan. Tak ada seorang pun yang dapat penuhi tawaran dia tu lah. Jadi duit sama lah tuan-tuan. Memanglah Israel ni amat jahat tuan-tuan. Janganlah kita fitnah dia. Tuan-tuan je lah dah. Janganlah kita cakap benda dia tak cakap. Atau benda tak pasti. Tak pasti jangan kongsi. Saya lepas tu saya tengok. Saya pun cuba cari-cari. Saya tak jumpa. Tek asal daripada Lentan Hayu yang cakap macam tu tak jumpa. Daripada sumber yang boleh cari tidak dijumpai melainkan di Facebook-Facebook. Tulis Facebook gitu, status kan. Itu tak boleh ambil tuan-tuan. Orang jahat dia jahat. Tapi janganlah kita fitnah orang jahat benda tak buat. Kita kutuk dia benda buat sudah. Itu pun tak ada kita kutuk, betul tak? Tak payah kita tambah apa benda yang dia tak buat. Okey. Sama macam kita kata. Orang Israel ni semua jahat. Ya ke orang Israel semua jahat? Tak. Mustahil. Satu bangsa tu semua jahat. Jadi kita kata kerajaan Israel zalim. Betul. Israel zalim. Betul secara umum. Tapi semua Israel jahat. Jangan sampai macam tu. Ada je orang Israel yang baik. Betul tak? Ada je orang Israel yang baik. Seterusnya dapat hidayah masuk Islam. Ada tak? Ada. Ada bukan tak ada. Ada je orang Israel yang protes. Kan? Kerajaan dia serang Palestin, dia protes. Ada tak? Ada. Jadi janganlah kita fitnah benda yang tak buat. Kita marah nak benda yang buat sudah. Baik. Aman. Pekerjaan eh. Jadi pekerjaan apa-apa boleh. Dalam kitab ni dia sebut sama ada untuk kembalikan barang yang hilang ataupun ajar anak-anak Al-Quran. Kalau cik boleh ajar anak saya ni sampai lancar mengaji, saya bagi RM5,000 contoh. Semangatlah sikit ustaz dia. Tuan-tuan biasa tak? Jualan ni. Biasa tak buat jualan? Saya biasa tuan-tuan. Untuk apa? Untuk mempercepatkan kerja. Ada satu urusan tu. Saya nak buat. Saya upah orang buat. Kan? Berapa upah ni? Berapa lah ustaz nak bagi? Tolong buat. 2 minggu tak siap-siap. Kenapa? Ustaz, saya buat ni part time. Ustaz tak dan. Jadi saya satu hari boleh ambil ni sikit-sikit-sikit. Ginilah. Awak siap, saya bagi 1,000. Sehari ke 2 hari ke 1,000. Sekejap ke siap. Sebab dokumen tu penting. Kita nak pakai cepat. Kita nak pakai cepat. Jadi cantik ya. Jadi pekerjaan, kerjaan apa-apa. Ubat orang, mengubat orang sakit ke apa ke, kita boleh buat. Terutama sebahagian pekerjaan yang terkenal, yang ramai skema dah masuk. Tuan-tuan, sahabat Nabi, sebab apa dia baca Al-Fatihah je sembuh orang tu? Ketukar orang tu sebab apa? Sebab dia siapa? Amalan dia macam mana? Betul tak? Saya pelik. Macam mana perbuatan Islam? Orang pakai rantai, pakai gelang besar. Lepas tu berlakon dengan perempuan seksi. Tak? Peluk perempuan seksi. Tiba-tiba ubat wang. Tuan-tuan tak pelik ke? Saya pelik. Macam mana dia boleh ubat wang? Sedangkan secara zahir ni, dia orang yang fasik. Minta maaf cakap. Orang yang fasik ni orang yang melakukan dosa besar dan berterusan melakukan dosa yang kecil. Dia bukan buat dosa tuan-tuan. Dia tunjuk kat Facebook dosa dia. Kita pun percayalah. Pergi ubat dengan dia.
Orang macam tu tuan-tuan reject awal-awal. Kalau penampilan pelik-pelik ni tak payahlah. Pelik-pelik maksud saya pelik-pelik yang mukhalafah syariah. Kalau sakat tak pakai rupiah, kalau sakat pakai t-shirt pagoda, itu tak bertentangan syariah lagi. Tapi kalau dah berlakon dengan perempuan seksi, pegang perempuan dan sebagainya, buat pula video konten macam-macam, lepas tu cakap benda mengarut, kan? Benda pelik-pelik yang bertentangan dengan Islam, ha, jadi janganlah pergi berubat dengan macam ni. Okey? Ha. Jadi salah satu penyelesaian kata-kata, untuk kadang-kadang ada wang, perwatakan dia okey, habis skema. Dia tipu. Dia kata ubat tu boleh sembuh. Tapi orang beli ubat tak sembuh-sembuh. Tapi dia berjaya beli ubat. Sebab apa? Sebab penyakit ni penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Yang susah nak sembuh. Biasanya tak boleh sembuh. Jadi orang teresak, orang bayar je. Jadi kita pun boleh angkat jualah. Ha, boleh gunakan akad jualah. Ha, eh? Saya jumpa ramai orang kalau seimbang tu, ya Allah. Ha. Saya boleh tarik sakit tu keluar. Saya boleh ni. Boleh. Ha, kalau awak buat, baru saya bayar. Kalau tak buat, saya tak bayar. Eh? Yang ketiga, upah. Upah mesti pasti. Gaji upah mesti pasti berapa? Sama. Sama macam kita gaji orang juga. Mesti pasti. Betul lah, orang ni tak, kadang-kadang tak ada pengalaman kerja, betul tak? Kita nak bagi upah, tak tahu nak bagi berapa. Cakap dengan dia, saya akan bagi awak upah hari ni bermula RM50. Ha. Kalau saya puas hati, saya akan tambah. Macam tu. Jangan tak ada. Ha. Cik, gaji berapa? Awak ni. Kerja belum mula lagi, dia tanya pasal gaji. Tak, Islam memang suruh macam tu. Kena bagi tahu anggaran upah berapa. Agak-agak kita tak upah yang paling minimal, kita dah bagi berapa. Kalau agak-agak kerja tak okey, kita pecat lah. Kalau okey, kita tambah gaji dia. Ha, jangan buat susah. Sebab amat juga majikan yang menipu. Pekerja menipu amat, majikan tipu amat. Kerja-kerja-kerja, dapat gaji. Ada seorang pekerja saya rajin. Waktu tu, kita bagi 1,200 sebulan lebih kurang. Di KL waktu tu. Ha, lama, 6-7 lepas. Dia baru kerja, kita bagi gaji tu. Dia nak berhenti kerja. Saya nak naikkan gaji 1,500. Dia kata, dah, tak nak ustaz. Sebab apa? Sebab ada orang janji saya kerja, jaga site, duduk je. Kira lori masuk, keluar, dia bagi RM2,000. Saya kata, pergi lah. 2-3 bulan berhenti. Kenapa berhenti? Tak dapat gaji, ustaz. Ha. Jadi kena jelas, ya. Upah kena jelas. Cukuplah sekat tu, tuan-tuan. Ha, kan, lepas ni kita akan bincang hukum hakam yang berkaitan dengan jualan, insya-Allah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.